Dengan lampu berjaya dibuka. Hai, selamat datang ke channel aku Biomate. Video kali ini saya nak buat penukaran cover motor Chris 110cc. Kalau tengok kan dia punya casing ni dah pecah sebelah tepi sini dan paling ketara sebelah sini pun dah pecah sebab motor ni jatuh. Dia jatuh dah, casing ni terhentak lah. Jadi kelebihan motor Chris ni dia mudah untuk kita tukar. Yang lampu signal, lampu depan, lampu signal sebelah sini kita boleh buka dan kita tukar kepada casing yang baru. Ini adalah casing yang baru saya beli daripada kedai motor. Bukan original lah. Di depan ada casing ni yang nak ditukarkan. Ini adalah casing baru. Ini barang mana-mana lampu signal kiri kanan lampu depan akan dipindahkan kepada casing yang baru. Ini casing yang baru. Ini casing yang dah pecah. Mana-mana barang yang ada daripada casing yang lama yang pecah ni akan dipindahkan kepada casing yang baru. Lampu signal telah ditanggalkan. Lampu sebelah kanan. Sekarang kita buka bahagian lampu. Sebenarnya tak susah nak tukar sebab semua memang identical dan mudah untuk dia pindahkan. Dengan lampu berjaya dibuka. Yang ini ada casing cover motor yang Chris yang pecah. Tengok sebelah sini memang dah pecah dah. Dan sebelah sini pun pecah. Ini front cover yang baru. Front cover motor Chris 110cc. Dan bolehlah kita ambil lapik kain buruk ke apa untuk mengelakkan casing kita calar semasa pemasangan. Sekarang ni saya akan pasang lampu signal, lampu depan dan lampu signal sebelah kanan. Ini lampu signal sebelah kiri. Oh,
Jadi untuk kali pertama bila kita pasang, kita akan buat thread yang baru pada casing. Dengan bimbang dia akan agak-agak ketat sikit. Yang penting tidak berbunyi lah. Kalau longgar, masa kita buat motor, kita akan dengar bunyi gegaran. Tak apa, ikut sesedap rasa. Tak perlu sangat overturn. Nanti thread pecah. Okey, dah siap. Lampu signal sebelah kiri. Sekarang kita pasang pula lampu signal sebelah kanan. Jadi bila kita pasang pakai guna casing yang bukan original, mungkin ada sedikit perbezaan lah daripada segi kedudukan skru. Jadi kita kena kreatif lah untuk sesuaikan. Dia agak ketat sikit sebab pertama kali kita buat thread baru, jadi ketat pun macam saya cakap tadi, ikut sesedap rasa saja, jangan overturn sampai dia pecah casing nanti. Tu sekarang bagian lampu dah siap pasang, kiri dan kanan tak goyang, secure eh. Tinggal kita nak pasang lampu depan saja. Pulang ada yang terus pasang dua skru depan ataupun nak pasang silang, tak ada masalah sebenarnya. Agak ketat sikit sebab kita buat track baru, sama macam lampu signal. Cuma hati-hati jangan sampai track pecah. Track pecah memang akan longgar.
ni saya kena hati-hati sikit sebab dia punya screw thread dia. Okey. Okey. Yang besi plate. Yang sebelah sini saya kena ketatkan sikit sebab longgar lagi. Okey. Dah siap semua pemasangan skru, lampu sinar sebelah kanan, lampu sinar sebelah kiri, lampu depan. Jadi dah siap pemasangan dan pemindahan lampu pada casing yang baru. Jumpa lagi di video blog akan datang.